Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Firmasa 97 channelnya. Oke, saat ini saya bikin konten di malam hari ya, dikarenakan tadi pagi sampai siang itu cuacanya sedang tidak membaik, sedang hujan terus ya. Makanya saya bikin konten di malam hari. Untuk teman-teman yang belum pada bergabung di channelnya Firmansyah 97, dan buat teman-teman yang belum bergabung, nanti tinggal di ajak aja teman-temannya ya buat bergabung di konten saya gitu. Saat ini saya ada di Jalan Layang Baru ya, tepatnya ada di sebelah kirinya itu ada di daerah Mall Metropolitan di Bekasi Selatan. Nah, nanti di depan ini ada Hotel Horizon. Sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Sebelah kanan itu kali. Gak percaya, nih lihat aja. Tuh. Cuaca terpantau hari ini, alhamdulillah mendung. Saat ini emang cuacanya sedang tidak membaik ya, nanti panas, nanti mendung. Makanya harap hati-hati juga buat jaga staminanya, buat jaga kondisinya ya. Ya, mudah-mudahan aja buat teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, situasi terpantau hari ini cukup lumayan sepi, tapi sesepi-sepinya masih ada motor lewat. Isi pak, numpang lewat. Tidak terlalu ramai seperti tadi ya pas lagi habis maghrib. Di sini situasinya sekarang udah lancar. Kalau tadi pas habis maghrib itu lumayan macet karena emang mungkin banyak yang baru pada pulang kerja atau baru pulang dari mall. Nah, untuk saat ini saya ada di daerah Kalimalang di Bekasi Selatan juga. Nah, buat saat ini saya ingin muter-muter aja ya buat bikin konten, tapi nggak tahu nih nanti kontennya terlihat jelas atau tidak. Gak apa-apa lah, setidaknya kan diri gue pernah berjuang meskipun tak pernah ternilai di mata aja. Nah, saya ingin mencoba jalan-jalan ke arah sebelah kiri ya, nanti mau ke arah Grand Kemala Lagun. Nah, ini di daerah Grand Kemala Lagun. Buat teman-teman yang ingin berolahraga atau ingin kumpul-kumpul, silakan aja datang ke daerah sini ya di Grand Kemala Lagun. Tapi kalau bisa jangan pas malam hari, karena situasi di daerah sini itu sangat sepi kalau buat di malam hari. Mungkin emang karena tidak diizinkan oleh security-nya ya. Untuk di sore hari biasanya di sini tuh banyak anak-anak komunitas yang buat pada nongkrong, dan juga banyak orang-orang yang pada berolahraga di daerah sini. Nanti saya tunjukkan di tempatnya sebelah mana. Cukup gelap ya di daerah sini, lampunya juga tidak ada, hanya menggunakan lampu putar.
Ya, mudah-mudahan saja kelihatan ya, saya bikin video seperti ini. Nah, buat teman-teman yang mau kumpul atau yang mau nongkrong, nah tempatnya ada di sebelah kiri saya. Di sini banyak anak-anak komunitas juga yang pada kumpul di bundaran Grand Kemala Lagoon. Di sore hari banyak anak komunitas-komunitas motor ya. Kalau komunitas mobil di sini nggak ada, karena kalau ada komunitas mobil yang ada bikin macet. Karena kan kalau mobil kan di jejerin itu ya bikin macet. Saat ini benar-benar gelap ya situasi di daerah sini. Oke, mungkin kita balik lagi ke arah Kalimalang menuju BCP atau disebut Bekasi Cyber Park. Karena situasi di sini sangat sepi sekali dan di sini saya ada mobil saja ya yang melewati. Karena sepi sekali ya, lebih baik saya buru-buru pulang lewat sini lagi aja. Karena emang cuma ada mobil aja di depan. Coba lihat kanan kiri. Sepi kan? Sebenarnya tadi saya ingin pulang dulu buat beristirahat, tapi dikarenakan satu arah ya, dan dikarenakan saya juga belum bikin konten ngevlog lagi ya, makanya saya sempatkan buat bikin konten ngevlog lagi. Di sebelah kiri saya ada Mall Grand Kemala Lagoon. Dan di sebelahnya lagi ada apartemen Grand Kemala Lagoon. Udah dingin sekali ya cuacanya saat ini. Padahal saya sudah menggunakan jaket, tetapi masih dingin juga. Nah, ini menuju arah keluarnya, dan sekarang saya udah nyampe di Kalimalang lagi. Mungkin di depan saya ingin memutar balik aja, dikarenakan cuacanya sudah tidak mendukung. Nah, ini buat lewat jalan alternatif motor. Kalau mobil nggak bisa, kita ambil kanan. Lanjut. Nah, buat teman-teman sekali lagi yang masih pemula atau yang sudah setengah jalan buat bikin konten-konten upload di motor, tetap semangat ya. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah malas-malasan lagi, karena semuanya itu diawali dengan niat. Kayak saya sehabis pulang kerja masih sempat niatin buat bikin konten. Padahal sudah malam juga, tapi ya apalah. Sebelah kiri biasanya banyak orang yang berjualan, tapi saat ini kok tidak ada yang berjualan. Apa karena cuacanya lagi buruk, sering hujan, makanya
Pedagang pada jarang buka. Nah, untuk teman-teman semuanya yang di atas ini jalan tol yang baru jadi ya. Ini nanti kita belok kiri aja, kita arah ke Kota Bekasi atau tepatnya sebelum Stadion Patriot Candrabaga. Sekarang jalanannya tuh udah enak ya, di Bekasi sudah banyak perbaikan juga. Sebelumnya kan jalanannya banyak yang rusak, banyak yang berlubang, tapi semakin kesini semakin bagus jalanannya di daerah Bekasi. Macet. Oh, ternyata tidak macet, lancar. Soalnya tadi cepat berhenti juga. Nah, di sebelah kiri saya ini Mall Bekasi Cyberpark ya, atau yang biasa disebut itu BCP. Nah, ini kita belok kiri aja. Kita ke arah Stadion Patriot Candrabaga, karena kalau ke kanan itu arah Giant Bekasi. Mungkin sekiranya cukup sampai di sini dulu aja, dikarenakan cuacanya sudah tidak mendukung. Kita selesai dulu aja sampai di sini ya. Bila mana dengan konten saya masih banyak yang harus dipelajari, saya akan pelajari. Dan bila mana masih ada kata-kata yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Saya Didit Firmansyah, yang mempunyai channel Firmansyah 97. Cukup sekian sampai sini dulu ya. Jangan lupa buat teman-teman di like, comment, dan subscribe. Saya Firmansyah 97. Mau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.